tangan mama sapu-sapu di kepala. Menangis Pak Dede tembal banting mama sana. Seingat makan, seingat tidur, asal jaga mama ku sayang. Yeah.
Dan setelah itu kita ikuti sambutan sepatah kata dari keluarga yang mewakili. Lalu kita ikuti misa requiem. Dan yang terakhir kita menghantar saudara kekasih kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita menempati kursi-kursi yang telah disediakan, karena sesaat lagi misa requiem akan kita mulai. Selamat datang, selamat jalan. Yang saya kasih, saya hormati Bapak Ibu sama saudaraku sudah bergabungan yang menempatkan diri hadir pada sore hari ini. Sedikit informasi untuk kita ketahui. Nama apa? Siapa dia? Saya akan menyentil sedikit buat kita mengenal sebelum ya kita berangkat ke tempat pemakaman. Nama lengkap Yosef Laba Tolo. Ketiga dari lima bersaudara, orang tua Thomas Tolok dan Mama Maria. Riwayat pendidikan, ia tamat pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Yapan Surabaya. Setelah selesai, ia sebagai seorang muda yang mencari dirinya sendiri mau untuk masuk menjadi seorang peserta para biarawan namun ia mempertimbangkan situasi keluarga, akhirnya memutuskan lagi untuk panggilan berikutnya, yaitu menjadi juru masak, yaitu chief masak pada Hotel Said Timur. Dia bekerja di Hotel Said Timur ini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun masa kontrak selesai, ia memutuskan untuk kembali bersamaan kondisinya terganggu sakit. Dan dari tanggal 22 Februari 2013, ia akhirnya sampai ke rumah. Alami perawatan dari keluarga, perhatian dari keluarga, dan semakin parah sakitnya sehingga diputuskan pada tanggal 31 Maret 2013 diantar 23 Maret tidak tiba pada tanggal 22 Februari. Semua proses hari-hari dirawat di rumah karena sakit dianggap biasa, bisa diatasi oleh keluarga. Namun
ternyata semakin parah. Begitu. Semakin parah. Dan oleh keluarga memutuskan untuk mencari alternatif lain, lalu dirujuk masuk ke rumah sakit umum daerah Lawelema. Pada tanggal 31 Maret 2013, pada jam 10.15 waktu setempat, ia divonis pergi untuk selama-lamanya. Dan itu adalah secara singkat yang boleh kami sampaikan untuk sedikit mengetahui keberadaan anak saudara kami. Nama saudara-saudari sidang perkabungan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti perayaan Misa Requiem. Diharapkan HP yang masih dalam nada dering bisa dinonaktifkan sehingga jalannya Misa bisa lebih hikmat. Terima kasih. Kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera serta penghiburan dari Allah Bapa, dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita. Amin. Umat Allah dalam Kristus. Lagu tadi adalah lagu dari Romo Alfons Majah dari Kuskupan Agung ND. Dia juga sudah meninggal. Kita pakai lagu ini untuk bisa arwah doakan saudara kita Joseph yang meninggal. Dan besok kita Minggu Palem, kita mulai renungkan tentang penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus. Bacaan-bacaan hari ini, Yehezkiel bilang bahwa umat di pembuangan banyak yang mati, tapi Allah kumpulkan dan bawa mereka kembali. Juga Yesus dalam Injil Yohanes disebut oleh Kayafas sebagai mati saja untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau menciptakan kami semua untuk hidup di atas dunia ini. Dan ketika tiba saatnya, Engkau memanggil kami kembali ke rumah-Mu. Kami Yosef Labatolok ini sudah menjalani hidup di dunia ini. Dia menderita sakit seperti Yesus dan meninggal dalam umur yang hampir sama dengan umur Yesus waktu Yesus meninggal. Semoga Roh Kudus menguduskan jiwa dan badannya. Semoga karena sengsara, salib dan kematian Yesus, dosa-dosa saudara kami ini dihapuskan, supaya dia bisa memperoleh bahagia di surga. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Inilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel
dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus terhadap Lazarus, percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Bangsa Israel itu disebut bahwa dibuang dari tanah air mereka. Tetapi sebenarnya bangsa Israel itu membuang diri jauh dari Allah dengan berbuat dosa kepada Allah, menyembah banyak berhala, lalu buat banyak kejahatan di antara orang Israel sendiri. Maka bangsa Israel membuang diri dan dipencar-pencar, serak-serakan ke bangsa-bangsa lain. Di situ ada banyak yang dibuat susah, menderita, banyak juga yang mati. Dan Allah yang berjanji bahwa Allah akan membuka kubur mereka, membuat mereka hidup dan mengantar mereka kembali ke tanah air mereka. Dan tanah air mereka itu, mereka juga punya satu kota, Yerusalem. Di situ ada bait, yaitu rumah Allah. Dan mereka semua seperti dipimpin oleh Daud, dan Allah adalah gembala mereka. Dan mereka anggap Yesus itu menghujat Allah, berdosa besar yang patut dihukum mati. Dan Kayafas sebut bahwa lebih baik Yesus mati untuk seluruh bangsa Israel, tetapi dan Yesus mati pada perayaan Paskah, pada waktu anak domba Paskah disalah dalam Kristus. Kita berkumpul mohon requiem, yaitu bisa mohon istirahat seperti kita nyanyi, karena hidup kita di atas dunia ini banyak kesusahan juga sampai dia meninggal. Maka pada saat meninggal itu Allah berikan istirahat, yaitu suatu hidup dan sakit di atas dunia ini. Begitu juga Oh,
dan keluarga yang ditinggalkan, bapak, mama, dan adik kakak semua serta seluruh keluarga dan kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami sudah merayakan Ekaristi ini, mohon keselamatan kekal, istirahat abadi untuk saudara kami Yosef Laba Tolok. Engkau sudah menerima dia, mengampuni dosa-dosanya, dan membuat dia menderita dan mati serta bangkit bersama dengan Kristus. Semoga karena kekuatan Allah Roh Kudus dan oleh santapan sabda dan santapan tubuh darah Yesus, kami bisa mendoakan dia dan menjalani hidup kami yang baik, menjalani masa Prapaskah ini, khususnya pekan suci yang akan kami masuki ini, untuk memuji dan meluhurkan kebesaran-Mu, Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang Maha Baik, Engkau memberikan kepada kami anak Yosef ini yang hidup bersama dengan kami. Dia sudah berjuang tamat sekolahnya dan bekerja, tapi kemudian penyakit menimpa dia. Dia sakit, pulang ke kampung sini dan meninggal. Kami mohon berkatilah dia, ampunilah semua salah dan dosanya, dan jemputlah dia masuk ke dalam surga. Ya Yesus, Engkau yang hidup bersama dengan kami, Engkau mati dan bangkit untuk seluruh umat manusia. Berkatilah juga saudaramu Yosef ini, supaya dia Engkau lepaskan dari semua salah dan dosa. Engkau tebus dengan darahmu yang mahal itu, dan Kau hantar ke rumah Bapa. Ya Roh Kudus, Engkau menguduskan kami semua orang-orang berdosa. Maka kuduskanlah saudara kami Yosef ini, yang dalam hidupnya ada banyak kebaikan, tapi juga ada salah dan dosa. Semoga Engkau menguduskan dia supaya dia dapat masuk surga, berbahagia di sana, dan bisa mendoakan bapak, mamanya, kakak, adik, dan seluruh keluarga serta kami semua sepanjang segala masa. Tutup peti. Ini ada
pastor bisa hantar saudara kita ini ke kubur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengantar saudara kita Yosef Tolop ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita. Urutan perarakan di depan foto almarhum, salib di api lilin, kerans bunga, anak-anak sekolah, peti jenazah, keluarga berduka, umat sekalian, dan terakhir petugas liturgi. Perarakan diiringi dengan lagu dan doa. Dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Saudara-saudari, kita sudah banyak berdoa. Dan dalam perayaan Ekaristi itu kita mengantar saudara kita Yosef masuk ke dalam perjamuan damai abadi di surga. Sekarang saya memberkati dan menyupai kuburnya. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami untuk tinggal di kampung dan di rumah. Tiba saatnya Engkau memanggil kami masuk ke dalam surga. Kami memberkati tempat tinggal saudara kami Yosef ini. Semoga Engkau memberikan dia istirahat yang kekal di dalam surga, dalam rumah-Mu.
Jala Putra Tuhan kami Yesus Kristus, waktu hendak dikuburkan, Engkau memakai sebuah kubur pinjaman. Berkatilah kiranya kubur ini, semoga saudara kami mati dan bangkit bersama dengan Engkau, dan Engkau hantar dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jala Roh Kudus, Engkau menguduskan jiwa dan badan kami orang-orang berdosa. Maka berkati dan kubur, kuduskanlah tempat tinggal, tempat istirahat terakhir dari saudara kami Yosef Labatolok ini. Semoga dia menerima ganjaran dari semua kebaikannya di dunia dan bisa berbahagia di surga sepanjang segala masa. Semoga Engkau ya Allah mendupai dan mengharumkan tempat tinggal ini supaya dia pantas masuk ke dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menghantar saudara kita Yosef Tolok sampai di kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kita mengiringi perjalanannya hanya sampai di sini. Kini tibalah saatnya kita berpamitan dan berpisah dengan dia. Di saat sedih, kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kiranya ia membawa kenangan yang baik saja dan melupakan sikap dan perbuatan kita yang mengecewakannya. Kiranya pula kita tetap kenangkan kebaikannya dan melupakan sikap dan perbuatannya yang mengecewakan kita. Dengan sedih hati kami membaringkan jenazahnya ke dalam kubur ini. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Kami mohon kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seperti jenazah diturunkan. Turunnya dengan nyanyian. Tuhan berikan. Kita menyerahkan jenazahnya kembali ke tanah, tetapi kita juga percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Yesus, pokok harapan kita, menerima dia dalam damai. Dalam sakramen permandian, anak saudara kita Yosef Labatolok telah turut mati bersama Kristus. Semoga ia hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus. Tubuh kita adalah kediaman Roh Kudus. Semoga anak saudara kita yang dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati,
Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memuliakan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Salib Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menandui engkau dengan salib cuci. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa penyerahan kepada Bunda Maria. Allah yang Maha Kuasa, melalui Santa Maria perawan dan Bunda, Engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kekal. Semoga saudara kami Yosef Labatolok dan kami semua merasa doa dan perlindungan Bunda Maria, sebab Bunda telah melahirkan bagi kami putranya Yesus Kristus, pemberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria. Salam Maria. Nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas. Anak kekasih kami, Yosef Labatolok, telah kau panggil dari tengah-tengah keluarganya dan dari tengah kehidupan dunia ini. Maka kami mohon, tabahkanlah hati kami dan terimalah hamba-hambamu ini dalam kebahagiaan bersamamu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat dari imam. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga yang ditinggalkan, bapak, mama, adik, dan kakak, juga perjalanan saudara kita, Yosef Labatolok ke surga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini upacara penguburan telah selesai. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing sambil mewartakan damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Adalah kehidupan asli. Ini Thank you.
Nirmat sisi tapor. Habis Jokas masuk di Facebook. Dan bapak aku nih diambil. Ini bapak sih mau menang ya. Bapak aku diambil. Di sini kan ada ulang. Jelas. Orang aja ini mati itu dia sos dia buat di situ itu tidak kalau orang ada orang yang beres ke atas dia minta bayar karena bukan dia orang bayar. Ini ada perhatian kali ini. Bawa Gomez dan lebih ringan tol. Air tadi di dia lebih ringan. Pakai dia ini kipoke, ya ciber kipoke. Pakai ciber. Bawa tanah merah. Ini ram sini tu naik. Kali kamu sekolah itu 1000 orang di dalam.
Sabon, Nenek Lucia, Ero, keluarga besar Tolok dan Lukat yang telah mendahului kita. Bapa di dalam surga, Engkau menunjukkan arah tujuan hidup kami di dunia, yaitu bahwa kami menuju ke surga kepadamu. Karena sesudah hidup kami yang sementara, kami akan menerima hidup yang kekal. Kami mendoakan saudara kami, Yosef Laba Tolok. Dia meninggal masih sangat muda,
Semoga Engkau mengampuni semua kesalahan dan dosanya, semua kegagalan dalam hidupnya, dan perhitungkanlah iman dan kebaikannya, dan bawalah dia masuk ke dalam surga. Semoga Roh Kudus menguduskan jiwa dan raganya, supaya dia pantas hidup bersama Allah dalam bersama Bunda Maria dan para kudus sekalian di surga, supaya kami semua selalu dapat memuji dan meluhurkan kebesaran-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Perutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikanku dalam tabung panahnya. Anggota Gurunya sedang dan sementara mempromosikan diri mereka. Jadi bertanya kalau memang ada yang membutuhkan, nomor WhatsApp silakan berkomunikasi. Nama anggota Gurunya namanya Magister. Emang dari mana? Gerakannya cepat luar biasa, sehingga wanita wanita foto lebih cepat-cepat. Ini yang akan dan akan kita dengarkan kembali suara-suara mas mereka kalau memang ada kesempatan, jika dipercaya untuk mencegah melarikan mereka ke tujuan. Kelompok magister, Om Mario, magister, mau magister dan terampil. Tidak mau, jangan sekuntasi. Aduh, terang kurang. Ingat, mana? Buat mana? Lombok kurang. Lombok kurang.